sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Nggak berasa kita bertemu lagi dengan bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kali ini aku mau membuat sebuah menu, satu menu yang sangat gampang. Nah, menu kali ini sangat cocok untuk sahur, bahkan untuk buka puasa. Karena sudah ada proteinnya, ada serat, dan ada karbohidratnya. Masaknya super gampang. Tinggal dicampur-campur, Anda tinggal tidur, bangun-bangun udah mateng dan bisa langsung dimakan. Dan kali ini aku akan memasak stew chicken. Ini gampang banget. Pertama-tama aku mau potong-potong dulu jamur. Ini aku gunakan jamur champignon fresh. Kita akan lepaskan dulu kaki-kakinya. Semuanya sudah bersih. Bagi sahabatku yang mau pakai kaki-kakinya juga nggak apa-apa. Cuman kebiasaannya aku, kalau untuk masak kayak gini, aku hanya pakai topinya aja. Dan jamurnya ini akan kita potong-potong, akan kita slice. Lihat pisaunya mantep ya. Ini adalah pisau dari Vicenza. Ada tanda tangan Chef Rudy Khoirudin. Jadi sahabatku kalau mau potong-potong bisa setajam ini, miliki pisau set ini. Oke, sudah cukup. Pokoknya ini masaknya super gampang. Selanjutnya kita mau potong-potong bawang bombay. Kita mau cincang-cincang bawang putih. Bagi sahabatku yang suka bawang putih, ini bisa ditaruh utuh. Hanya saja di sini aku cincang-cincang aja bawang putihnya. Di sini aku pakai 5 siung bawang putihnya yang besar-besar. Oke, sudah cukup bawang putihnya. Dan kali ini aku memasak tidak menggunakan wajan atau panci, melainkan aku menggunakan slow cooker dari Vicenza. Ini dia, slow cooker dari Vicenza. Ini hemat listrik hanya 320 watt, dilengkapi dengan 3 mode pemanas, ada warm, high, dan low. Memiliki kapasitas hingga 6,5 liter, jadi kalau mau masak banyak pun masih muat. Dilengkapi dengan mangkok yang terbuat dari keramik, sehingga dapat mengantarkan panas dengan sangat baik. Pertama-tama kita mau panaskan butter. Oh iya, slow cooker ini bisa dipakai untuk menumis juga loh sahabatku. Kita masukkan butter. Kita set ke mode high, jadi dia suhunya akan panas sekali. Kalau mau buat menumis, kita set dia menjadi high. Nanti kalau pada waktu setelah semua bahan masuk, kita set mode low. Kalau mode low itu butuh waktu sekitar 4-5 jam makanan baru matang sempurna. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Pertama-tama aku mau tumis jamurnya. Nah, jadi kelebihan dari menggunakan slow cooker, kita menumis tuh nggak perlu khawatir dia bakal langsung nguap kayak masak Chinese food gitu ya, yang kadang-kadang nyala api gitu. Ini nggak ada nih tuh. Nah, kita tumis sampai jamurnya mateng. Jamurnya sudah layu. Selanjutnya kita memasukkan bawang bombay. Kita aduk-aduk sebentar, tumis sebentar bawang bombaynya. Selanjutnya kita masukkan bawang putih. Supaya aromatik, aku masukkan thyme dan rosemary. Ini daun selamat tinggal, bay leaf. Kita aduk-aduk lagi sampai keluar aroma harumnya. Oke, ini sudah layu, sudah harum.
Selanjutnya, supaya lebih aromatik, aku pakein biji pala. Ini sih selera ya. Kita kasih black pepper. Jadi kalau kita masak menggunakan slow cooker, pastikan semua bumbu-bumbu, semua ingredients itu di awal. Karena kita nggak mungkin balik lagi untuk cicip-cicip, kurang garam, kurang asam, kurang asin, tambah-tambahin, enggak ya. Dan kita masukkan pasta tomat. Supaya nanti ayam stew-nya ini agak ada rasa sedikit asam, kita kasih sedikit perasan jeruk lemon. Kalau nggak mau diperas, boleh juga di slice aja lemonnya. Tapi kali ini aku pakai jusnya aja. Dan pakainya nggak banyak-banyak. Karena kan ini kalau sahur terlalu asam kan nggak baik. Nanti apalagi yang ada asam lambung. Tapi tetap ini butuh sedikit rasa ada asamnya supaya sahurnya jadi banyak. Kita pakaiin garam. Dan di sini karena saya bulepotan, saya pakaiin sedikit chicken powder, tapi ini yang non MSG. Jadi dia tidak ada rasa micin-micin gurih kayak Chinese food gitu, enggak ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ayamnya. Tujuannya supaya nanti ayamnya akan aku aduk-aduk dulu supaya dia tercoating dengan semua bumbu yang sudah kita tumis tadi. Ini ayamnya sudah dicuci sangat bersih. Kita aduk-aduk dulu ayamnya. Nah, supaya setiap potongan daging ayam ini tercoating dengan bumbu-bumbu. Nah, kita pinggir-pinggirin dulu sebagian daging ayam. Di bagian bawah ini akan aku susun kentang. Wortelnya kita potong tak beraturan seperti ini, tuh ya. Dan wortelnya ini tidak dikupas. Bagi sahabatku yang mau dikupas wortelnya juga nggak apa-apa, is okay. Nah, kita umpet-umpetin di bagian bawah. Jadi nanti pas waktu proses masak, si wortel ini akan mengeluarkan air dan kentang juga akan empuk. Kita susun-susun lagi kentangnya. Jadi ini paket komplit gitu ya, sahabatku. So easy. Gampang banget. Tinggal dicemplung-cemplungin. Nah, sekarang kita tutup dan kita set ke mode low. Karena mau kita tinggal tidur. Jadi ini waktu memasaknya antara 4 sampai 5 jam. Sekarang aku mau tidur dulu. Sampai ketemu besok pagi. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Wah, nyenyak nggak tidur semalam, sahabatku? Nah, kalau aku semalam tidurnya nyenyak banget. Karena slow cooker yang memasak, bukan aku. Sekarang kita mau cek dulu. Harum sekali. Ayo kita cek-cek. Lihat, ayamnya sudah matang sempurna. Dan seperti yang aku janjikan, tuh, ini ada kuahnya loh sahabatku. Lihat, tuh. Lihat, keren banget ya. Wadah hidang aku ini bermotif lili. Menceritakan tentang persahabatan sejati yang selalu ada saat suka maupun duka. Kita angkat dulu paha ayamnya. Tuh, lihat paha ayamnya empuk banget. Wortel, kentangnya, dan ini kuahnya dari ayam dan wortel, sahabatku. Sangat sehat. Supaya ada
warna-warni, kita kasih garnish. Ayo guys, makan-makan. Silakan. Ayo, ayo makan-makan. Silakan. Ambil pahanya. Iya. Oke, ini boleh. Ambil di sini. Waduh, kuahnya mantap nih. Ya. Kentang. Sama kentang. Iya. Iya. Kasih review ya. Lembut dan meresap. Oke, kita mau lihat ya, kasih lihat ayamnya. Sahurnya mewah ya, Seth? Iya dong, lihat ya. Ini jadi ayamnya nih dia nggak alot, tuh. Gampang sekali dibuka. Dan ayamnya masih juicy di dalamnya. Tuh. Nah, ini dia stew chicken ala chef terabal-abal sedunia. Masaknya gampang banget. Menggunakan slow cooker dari Vicenza. Buat Vlovers yang mau punya cookware seperti yang aku gunakan hari ini, bisa langsung cek di Instagramnya @tokovicenza dan Vicenza Official. Lihat TikToknya Vicenza Official atau di websitenya www.tokovicenza.com. Dan bagi sahabatku yang pengen lihat langsung koleksi lainnya, bisa langsung datang ke showroom Vicenza di Ruko Sunter Permai Indah, Jakarta Utara. Buat kamu yang mau request menu dan pertanyaan seputar memasak, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Saya Chef Edi Siswanto, sampai jumpa di resep berikutnya. Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza. Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com dan juga di TikTok @vicenzaofficial dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Vlovers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.